Kerajaan Arab Saudi sejak tahun 2010 mendirikan National Water Company, perusahaan yang secara khusus mengemas air zam-zam. Air zam-zam dikemas secara khusus dan dijamin bebas dari bakteri. Pabrik pengemasan air zam-zam ini berada di wilayah Kudai Mekah, tepatnya sekitar 4 km dari Masjidil Haram. Bangunan ini luasnya 13.500 meter persegi, terdiri dari gudang perkantoran seluas 752 meter persegi, sedangkan sisanya merupakan area pengemasan botol air zam-zam, laboratorium, ruang kontrol, serta ruang pompa penyedot air zam-zam dari Masjidil Haram. Di dalamnya juga terdapat ruang tangki yang dapat menampung air zam-zam hingga 10.000 meter kubik. Pabrik pengemasan ini bertujuan agar jemaah haji dapat mengkonsumsi air zam-zam berkualitas dan terbebas dari bakteri. Dalam sehari, fasilitas ini dapat menghasilkan 200 ribu galon kemasan 5 liter. Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan air zam-zam tersebut sangatlah mudah. Cukup datang ke kantor air zam-zam dan membelinya. Ahmed, salah satu warga Arab Saudi, mengaku air zam-zam yang didapatkannya akan dibagikan ke jemaah haji. من افضل التجارب الحمد لله تقريبا انت تيجي تاخذ شيء مضمون ولا يكون فيه غش ولا شيء تستاخذ تقريبا بسعر طيب اول شيء سعر 5 ريال ونص عكس المحلات الباقيه 10 ريال وتاخذ شيء مضمون في نفس الوقت. Pabrik yang didirikan oleh Kerajaan Arab Saudi ini diberi mandat secara khusus untuk menjadi satu-satunya pihak yang mengelola dan mengemas air zam-zam untuk mencegah pemalsuan dan praktik perjokian dalam distribusi air zam-zam. Dari Mekah, Arab Saudi, Dedi Prastia, Endang Gunawan, iNews melaporkan.